Dunia hari ini dia nak orang Islam ikut corak dunia. Saya habaq tuan-tuan jangan jadi macam tu. Dunia dia duk habaq kat orang kata orang Islam teroris. Dia letak perkataan teroris, dia letak perkataan Islamofobia. Tuan-tuan tengok saya elok-elok, tuan-tuan tengok saya elok-elok. Itu sebenarnya bukan keselamatan. Itu sebenarnya industri. Ha? Dengan sebab letak perkataan Islamofobia tu, ada orang yang akan pi bagi kursus, ada orang yang akan bagi, semuanya duit, duit, duit. Dia kata kita teroris, kita takut. Dia bagi tahu, jom kami ajak hamba macam mana cara nak lawan teroris. Bayang. Bayang. Dia jadi industri pula benda tu. Jadi depa nak dunia nak kita jadi jahat. Tahu-tahu tengok-tengok kita jadi jahat. Betul. Dunia nak kita marah. Sabar. Jangan marah. Tegas lain. Tegas dengan pendirian kita. Tegas dengan pendirian Islam. Tegas dengan prinsip-prinsip Islam. Tegas. Tapi jangan marah. Sebab dunia nak kita jadi lugu tu. Bila dia nak kita jadi lugu tu, mereka buat corak dia lugu tu. Mereka bagi gaya hidup. Kalau saya tanya tuan-tuan lah, benda simple. Jangan pi jauh-jauh lagi. Jangan pi macam, jangan pi sampai tahap. Saya tanya simple ya. Pasal apa kita kena pakai duit ukuran, kita kena pakai duit US? Ha? Oh, sebab mereka polis dunia. Siapa nobat mereka polis dunia? Contoh soalan-soalan macam tu. Sebab saya diberi peluang untuk pergi Amerika. Saya baru balik 2 minggu daripada Amerika, duduk sana 10 hari. Yang padat program dia di bawah macam Jabatan Perdana Menteri lah di sana. Saya dijemput dengan apa dia punya jemputan dia, J1 punya lesen, J1 punya visa tu. Kalau kita sampai-sampai dekat immigration kan, orang kata susah kan, macam keluarga arwah Tuan Guru Dato' Arunin. Asal sampai je, Datin mesti kena masuk screening. Dia akan mesti, sebab nama Khadijah, belakang ada Muhammad lagi, Ahmad lagi, memang confirm kena check. Jadi kita takut nak pergi. Tapi disebabkan pergi sana pakai J1, dia punya nombor kat tepi tu, dia J1. Sampai-sampai dia tanya, why you here? Dia tanya kita. Kata invitation. Dia kata invitation by whom? State Department. Dia kata, I have evidence? Ada, ada evidence ada. Kita tunjuk dia. Dia tengok-tengok, J1. Tabik tu eh. Welcome to America. Tu dia. Kita pun act. Ha? Betul? Eh? Ha, surat tu. Boleh masuk. Tapi saya duk fikir agak lah masa dulu saya duk pergi UK lah apa semua. Masa saya pergi UK, sampai dekat tu dia tahan kita. Dia tanya kat kita, oh, hang main sini buat apa? Buat apa lama? Kita abang, aku main sikit-sikit. Lepas tu dia tanya, hang bawa duit tak? Kita, bawa. Main ni aku nak tengok duit banyak mana. Kita kadang-kadang geram pun nanti ya, tengok duit kita kan. Lepas tu kadang-kadang kita nak tanya dia lah, awak hang nak check semua benda kat kami kan? Kata. Dia kata, kena check kan, bukan boleh percaya kat semua orang. Kalau dia kata ayat tu kat saya, saya memang nak kata kat dia bawah. Apa dia? Patutnya orang Melayu dulu kena kata lagu tu kat hamba masa hamba masuk negara kami tu. Bukan duk boleh percaya kan kat hamba. Haa, orang kata lagu tu, haa, geram. Ha. Jadi, tapi tu, kita masuk. Masuk ikut programnya. Bila ikut programnya, kita duk dengar, mereka duk cerita. Duk cerita pasal Islamofobia, pasal teroris, pasal benda ni. Saya duk, kita duduk dengan orang awam. Tanya taksi driver, kulit gelap. Tanya dia macam mana hidup orang dekat sini. Oi, dia kata susah ha, orang kulit gelap. Kami sini memang kena tindas. Hai. Dalam kenyataan macam tak ada orang kan. Bila pergi pula, kami pergi Howard. Howard University. H-O-W-A-R-D. Howard University. Yang tu tu kira duduk dekat lorong-lorong gelap lah. Bukan sahaja lorong tu lorong gelap. Orang dia pun gelap juga kat situ. Ha, ni kira lorong orang kulit gelap ni. Howard ni memang dekat awet tu ada satu persatuan memang tujuannya untuk menaikkan semangat orang kulit gelap lelaki berusia 3 tahun sampai umur 25 tahun. Pasal dekat sekolah kena buli. Jadi saya duk fikir balik macam mana negara teroris nak ajak orang daripada teroris. Ha?
Saya ulang sekali lagi, ayah dan ibu sekalian, dunia dia nak kita jadi lagu tu. Jadi jangan ikut mereka.